Tiga pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serang dilantik Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah di Pendopo Bupati Serang Senin 6 November 2023. Ketiga pejabat yang dilantik tersebut Direktur RSDP Rama Setiadi menjadi staf ahli Bupati, Kepala Dinkes Kabupaten Serang Agus Sukmayadi menjadi Direktur RSDP, Staf Ahli Bupati Rahmat Fitriadi menjadi Kepala Dinas Kesehatan. Pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Serang tersebut dihadiri PJ Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriyatna, Asda 2 Hamdani, Asda 3 Ida Nur Aida, dan sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Serang. Pelantikan dilakukan sebagai penyegaran karena potensi ketiganya adalah dokter, dikhawatirkan ada kejenuhan. Di jabatannya yang diharapkan ada inovasi yang dilakukan, lebih semangat dan lebih menelurkan ide-ide baru dalam pelayanan dan lainnya. Kita lantik ada rolling dari eselon 2 dari direktur rumah sakit, kemudian staf ahli bupati dan kepala dinas kesehatan. Ini untuk penyegaran saja, karena tiga-tiganya kompetensinya dokter, jadi karena terlalu lama khawatirnya ada kejenuhan. Di tempat baru saya berharap ya bisa lebih berinovasi, lebih karena suasana baru, lebih semangat lagi, lebih punya ide-ide baru. Selain melantik tiga pejabat eselon 2, Tatu juga mengambil sumpah 157 CPNS formasi 2021 untuk menjadi PNS di lingkungan Pemkab Serang. Rio Anggara, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.